أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله بشكر pada الله تعالى kerana diberi kesempatan pada kita malam ini untuk duduk dalam kuliah maghrib. Mudah-mudahan diberkati oleh Allah Ta'ala. 58. Yang mana? Bawah sekali. Sosialisme adalah suatu aliran atau fahaman terhadap kehidupan secara menyeluruh, bukan hanya aliran ekonomi sahaja. Itu sebab bila kata termasuk demokrasi, termasuk apa saja, bukan hanya pada bidang yang disebutkan itu, tetapi juga politik, pendidikan, pengajaran, perkumpulan, kesihatan, akhlak, etika, sains dan sejarah, serta aspek hidup lainnya, sama ada benar atau besar atau kecil. Jadi dia mempengaruhi dalam konteks tindakan. Ya. Kalau kita membawa idealisme Islam, maknanya mana-mana kita pergi, kita buat Islam. Bahasa bulan lepas kan? 58. Semua ideologi ni ada negara. Komunis ada negara dia. Sosialisme ada negara dia. Komunisme ada negara dia. Kapitalisme ada negara dia. Yang tak ada negara ni Islam. Tak ada. Seluruh dunia ni tak ada. Tak ada orang nak bawa. Berkongsi mereka untuk menidakkan kekuasaan Islam itu. Jadi orang yang berfaham sosialisme, dia akan bawa sosialisme itu dalam kehidupannya. Berfaham komunisme, dia akan bawa faham komunisme. Berfaham kapitalisme, dia akan bawa. Seluruh aspek kehidupan menjadi penyelesaian bagi seluruh permasalahan hidup. Sebab kemestian pandangan yang menyeluruh adalah kerana hidup ini merupakan kesatuan utuh, kesatuan aspek yang tidak dapat dipisah-pisahkan sesuai dengan keinginan akal kita. Sama dengan Islam kan? Kalau kita beragama mengikut kehendak kita, belum lagi beragama. Tahu kita ya, bila masuk alam barzah nanti kita akan ditanya ya, mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Nak jawab bukan waktu itu. Nak jawab ni ialah amalan di atas dunia. Apa amalan di atas dunia? Gerun kita dengan Allah. Baru boleh jawab soalan mar rabbuka. Siapa Tuhan kamu yang ditanya oleh malaikat munkar? Kalau atas dunia tak takut Allah Ta'ala, tak ada apa.
Yang dia nak buat Allah Ta'ala punya. Keinginan dia sama macam Quran. Keinginan dia macam hadis Nabi. Baru dalam kubur boleh jawab Allahu Rabbi. Tapi kalau atas dunia ni keinginannya kepada sekularism, keinginannya kepada yang lain daripada Islam, sosialism, kapitalism, itu keinginan dia. Namanya Muslim lah, tapi bila masuk kubur besok, walaupun dibacakan talqin di atas bumi ini, dia duduk dalam tanah, dia tak boleh jawab. Pasal apa? Keinginan dia atas dunia bukan keinginan mengikut kehendak Quran. Apa lagi soalan? Dalam kubur? Madinuka, apa agama kamu? Kalau atas dunia dia tak bawa Islam, dia tak dapat jawab Islam dini dalam kubur. Berangan boleh ha? HP boleh ha? Nak jawab besok tak boleh. Dia kena bawa Islam tu. Orang tanya dia, macam mana penyelesaian hal ini? Dia kemukakan ayat-ayat Quran. Dia kemukakan hadis-hadis Nabi. Kalau dia kemukakan pandangan-pandangan manusia, mengikut kepada kehendak-kehendak manusia, oh tak boleh. Tak boleh jawab Islam dia ni dalam kubur besok. Faham ke? Haa? Ni rasa gamak-gamak boleh jawab punya. Hapir lah. Tak boleh jawab. Ditanya lagi oleh malaikat munkar, mahazar rajul ba'asafikum. Apa, siapa dia yang dibangkitkan kepada kamu atas dunia ni? Hanya dapat jawab orang yang mengutamakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya Nabi. Ekonominya rujuk pada Nabi. Bernegaranya rujuk pada Nabi. Tapi kalau atas dunia, apa ham tidak? Negaranya dasarnya sekularism. Dia tak boleh jawab dalam kubur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tak boleh jawab. Akhlak di atas dunia tidak berdasarkan kepada kehendak Allah, kehendak Rasul. Dia tak boleh jawab dalam kubur. Tuan-tuan, alam kubur ni kesinambungan. Bukan benda baru. Sambung. Hidup atas dunia, masuk alam barzah. Yang masuk alam barzah ni bawa yang atas dunia ni. Ada satu hadis kan? As-sab'u al-mubiqat. Hendaklah kamu jauhi 7 benda. Salah satunya, wa qawluz zur. Dia datang dengan isim umumnya. Jangan kamu jadi saksi palsu. Faham kita ni, saksi palsu ni ke dalam mahkamah lah. Memberi keterangan yang tidak benar. Itu faham kita. Apa saja saksi, apa saja penyaksian. Wa qawluz zur. Termasuk antara salah satu yang kita saksikan tu, kata para ulama, ialah memilih pemimpin. Jangan kamu menjadi saksi yang palsu ketika memilih pemimpin. Pemimpin yang macam mana dipilih? Pemimpin yang bertentangan dengan kehendak Allah, kehendak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pilih pemimpin yang bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul, maka termasuklah dalam yang disebut wa qauluz zur, yang Nabi kata jauhi 7 perkara yang membawa dosa besar. Kita memilih pemimpin ni sadin ya. Ha. Sedangkan di sana ada tugas yang besar. Apa dia? Memilih pemimpin mengikut kehendak Allah. Yang besar lagi lah nak jawab dalam kubur. Boleh tak kita jawab dalam kubur? Sedangkan pemimpin yang kita pilih bertentangan dengan sunnah Nabi, bertentangan dengan kehendak Allah.
Ini yang nak kena perhati. Itu sebab tuan-tuan, bila kita membawa Islam, seluruh kehidupan kita, apa yang ada dalam kehendak-kehendak Quran dan sunnah Nabi. Itu sebab Allah Ta'ala berfirman kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang beriman, bertakwa kamu pada Allah. Wa qulu qawlan sadida, hendaklah kamu berkata yang benar. Ulama-ulama tafsir ayat ni, perkataan benar tu ialah perkataan daripada Quran. Itu perkataan yang benar. Orang cerita, orang tanya, yang kita cerita, yang kita beritahu, perkataan Quran. Bukan pendapat komunisme, bukan pendapat sosialisme, bukan pendapat demokrasi, bukan. Tapi yang kita nyatakan adalah pendapat yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. Bila nak sebut ayat tu payah sikit lah. Bukan semua boleh tempat boleh ngajar kitab ni tuan-tuan. Kolokanso je. Tempat lain. Sebab kemestian pandangan yang menyeluruh adalah kerana hidup ini merupakan kesatuan yang utuh. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Sesuai dengan kehendak akal kita. Sebab benda-benda yang manusia buat ni tak kekal lama. Islam hadari tak ada dah, tak dengar dah. Pasal benda dibuat di manusia. Sebahagian orang beranggapan dengan memisah-misahkan kehidupan dapat memudahkan dalam meraih semua yang diinginkannya. Tengok ya, orang yang tidak berpegang dengan kehendak Allah Ta'ala. Itu sebab Bani Israel ni dilaknat Tuhan. Pasal apa dilaknat Tuhan? Dia jual agama ni. Orang kata mempolitikkan agama. Kita nak menegakkan agama. Kita bukan menjual agama. Orang tanya halal ke haram? Kita jawab harus. Itu jual agama tu. Kita tak katakan halal atau haram. Kalau orang yang menjual agama, dia macam itu. Harus tu jawapan tengah-tengah. Kalau orang yang ada prinsip, dia mesti kata halal. Kalau halal, dikata halal. Kalau haram, dikata haram. Tak benar ya tuduhan orang yang dalam konteks agamawan ni, dia kata mempolitikkan agama. Tak betul. Kalau mempolitikkan agama macam itulah. Ini kita mempertahankan prinsip Islam. Tak mana mempolitikkan agama. Orang yang tak nak hukum Allah, kita tak sokong. Kita takkan bersama dengan orang yang tidak menyokong hukum Allah. Tak mana jual, macam mana mempolitikkan agama ni? Yang ni kena jelas. Itu sebab kita kena duduk dengan orang yang membawa Islam. Ya Bani Israel, adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum alal alamin. Kan ayat tu mengangkat Bani Israel. Kemudian Allah laknat mereka. Pasal apa Allah laknat mereka? Pasal dia menjual agama ni. Orang tukar kitab Taurat, dia tak lawan. Ubah kitab Taurat, macam tu juga. Cuba Quran tengok, mesti kita bangkit. Mana tidak, kita tak jual agama ni. Kalau jual agama ni, menang dah kita. Kalau nak jawatan lah, saya tak ngajar malam ni lah, kurang-kurang esko agama dapat dah. Tapi tak dapat-dapat sampai sekarang. Sebab apa? Kita mempertahankan prinsip yang ada dalam Quran. Kalau dikata pada kita menjual agama ni, mempolitikkan agama ni, kira pegang jawatan lah.
ada orang mencari. Wa yashtaru nabihi samanan qalila, itu sifat Bani Israel itu. Khusus kepada mereka, umum kepada kita. Wa yashtaru nabihi samanan qalila, dijual ayat-ayat Allah Taala dengan harga yang murah. Tapi kalau kita berpolitik mempertahankan Quran, mempertahankan sunnah Nabi, nak dikata tuduh kita mempolitikkan agama macam mana? Orang bagi jawapan berbeza-beza untuk meraih kehendak-kehendak dunia. Dapat pangkat, dapat pingat. Ini pingat pun tak ada, pangkat pun tak ada. Korang-korang Datuk. Kalau nak ingin, ampu je lah. Wa ampu sana, wa ampu sini lah. Ampu sana, ampu sini. Dia lupa bahawa dia sendirilah yang memisahkan hidup ini, kerana menganggap sejak dulu hidup ini memang memang terbahagi. Ada orang gapam macam tu. Kehidupan sama sekali tidak melepaskan antara hubungan ekonomi dengan sosial atau dengan aspek hidup lainnya seperti politik. Jadi Qardawi menyatakan bahawa tak mungkin kehidupan ini boleh dipisah-pisahkan. Itu sebab tuan-tuan, kalau watak komunisme kan, kita tengoklah watak komunisme tu. Bila-bila masa pun dia anti pada Tuhan. Dia tak percaya. Dan doktrin komunisme ni dalam seluruh aspek kehidupannya adalah anti Tuhan. Sekular ni macam mana? Sekular ni dia kata urusan agama hak peribadi. Semayang, puasa, zakat, buat. Kalau ngaji dalam masjid, campur politik tak boleh. Politik boboh di pintu pagar. Tu. Diizinkan. Itu watak dia. Dan kalau itu watak tu terbina dalam kehidupan kita, kira rugilah. Kapitalisme dia bawa juga. Watak kapitalisme tu kira nak makan aja. Itu sebab ada Indonesia ni kan 200 juta penduduk dia. Paling miskin. Orang tu kata, orang yang paling miskin ni kata apa? Hari ni mau makan apa? Kaya sikit, hari ni mau makan di mana? Lagi kaya, hari ini mau makan siapa? Ini kapitalisme. Hari ini nak makan siapa? Ini kapitalisme. Dia tengok benda dalam hidup ni semua nak mendatangkan duit. Orang yang macam ni sudah mati hati dia. Itu sebab dalam Quran ni Fir'aun kan, satu-satunya makhluk Allah Ta'ala, Allah Ta'ala hantar dua Nabi pada dia. Izhaba ila Fir'aun, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun. Pasal apa dua orang dia hantar? Innahu tagha, sudah mati hati dia. Dia tengok Malaysia ni, dia tengok satu duit, dia tengok satu duit, tengok satu duit. Bukti paling dekat sekali, tiap-tiap minggu naik minyak. Minyak aja naik. Baru ni naik 4 sen. Hari Rabu ni hari puaka. Oh, tunggu WhatsApp. Naik 4 sen. Dulu mula-mula menderu kereta. Hari ni tak ada dah. Orang tak peduli lah. Ramai di kalangan kita ni nunggu nak Mekah yang lain. Betul tak? Satu aja berani, lain pun takut. Kita dah mangli dah.
Naik minyak, naik minyak. Besok dah dekat pilihan raya, terbalik pula. Turun, 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 turun. Macam mana tuan? Nak pangkah lagi ke atau macam mana? Kalau tukar juga lepas pilihan raya, naik pula. Dia nampak duit. Pi umrah. Ni pi umrah ni pun nak kutip jokir juga. Tak ada dia, tak nampak benda kebajikan, tak nampak. Ini watak kapitalism. Malaysia sedang dikuasai oleh watak kapitalism ni. Tuan-tuan bayangkan, di Malaysia ni, orang yang pergi umrah satu tahun 260 ribu orang. Nak kutip RM100 dapat 26 juta. Nampak ke ni? Ha? Yang dia nak atasi ni, yang kerajaan nak atasi ni, ialah syarikat-syarikat yang tidak menjalankan umrah dengan baik. Katalah rugi. Rugi baru 5-6 juta. Tapi kutip 26 juta. Pandai tak pandai? Pandai tak? Pandai lah. Pandai kedepa. Teruk ke kita? Tadi ada satu orang kita jumpa. Kerajaan selalu sebut, dia kata. Kerajaan meringankan beban rakyat. Dia pun ambil beg. Memang ringan lah. Kita pi beli barang RM50 dapat 3 barang. Itu ringan tu, dia kata. Ini yang meringankan beban rakyat ni. Faham ke? Pandai betul orang tu. Ini kata meringankan beban rakyat. RM50 dapat 3 benda. Ini. Saya baru balik ni. Beli 3 barang je. Dapat RM50 dapat 3 barang. Ini yang kata ringan ni. Meringankan beban rakyat. Duit kerajaan ambil. Ini watak kapitalism. Watak Islam lain. Itu sebab tuan-tuan, dalam konteks negara ni, yang boleh menyelamatkan semua manusia, hanya Islam saja. Mudah-mudahan kita bertahan dengan Islam ni. Bukan hanya untuk dunia ni aja, tetapi kepentingan akhirat. Nak jawab antara soalan pertama dalam kubur tu. Marabbuka madinuka mahazar rajul. Ini semua amalan atas dunia mempertahankan Islam. Hidup ini adalah kesatuan yang saling menyempurnakan dan saling berhubungan. Ekonomi, dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan kena ada orang. Sosial, dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan ada orang. Munakahat, dia tak boleh berdiri sendiri, melainkan ada kaitan dengan yang lain-lain. Bila ada kaitan dengan lain, tersebab dalam konteks Islam, dia kata din. Dia tak kata agama. Din itu ialah cara hidup. Sebab apa? Saling berkait antara satu dengan lain. Tetapi kita lemah dan senang meneliti, mempelajari segala sesuatu, tetapi otak kita yang lemah. Dan tidak pernah dapat memahami secara komprehensif. Hanya melalui kajian dan penyelidikan. Melainkan dengan memisah-misahkan pelbagai aspek hidup tersebut. Oleh kerana kelemahan kita. Maka kita hanya memahami satu aspek hidup saja. Itu sebab ada orang sampai hari ini, dia faham Islam tu yang lain lah. Islam tu semayang, puasa, zakat, haji. Itu je. Lain tak ada. Kemudian kita membahagikan hidup ini menjadi beberapa aspek dan hubungan. Salah satu aspek dikenali dengan istilah ekonomi. Jadi saja dalam konteks ni, Qardawi tak sebut ibadat. Ibadat tu umum dah. Ekonomi, aspek lain disebut dengan politik.
Dan ada juga yang disebut dengan aspek sosial, akhlak, agama, sastra, sains, juga aspek-aspek lainnya. Jadi dipisah-pisahkan. Itu sebab tuan-tuan, makin kita tinggi mengaji, makin kecil dia punya kajian. Patut makin tinggi mengaji, ngaji semua. Dalam konteks masyarakat hari ini, makin tinggi dia mengaji, makin sikit, makin kecil pengajian yang dia lakukan. Hidup ini seperti sungai, suatu yang hanya satu. Berhubungan dengan dan terus berjalan. Jadi, Qardawi buat perumpamaan, hidup ni macam sungai. Hidup pisah-pisah. Sain ke, ekonomi ke, politik ke, semua duduk dalam tu lah. Tak ada pula sungai lain. Begitu juga kehidupan seluruh masyarakat, sama ada kecil ataupun yang besar, masyarakat ataupun anggota keluarga, pemerintah ataupun parti. Ini satu semua. Jangan faham yang berbeza. Pandangan masyarakat terhadap kebebasan politik akan mempengaruhi pandangannya dalam ekonomi. Jadi bila kita nak memberi pandangan pada bab ekonomi, ada kaitan dengan politik. Sekarang ni nak nampak jelas kan, GST ekonomi, pendapatan negara kan. Tapi bila nak menghapuskan GST, ada kaitan dengan politik. Itu sebab tak boleh berdiri sendiri, tak boleh. Semua dasar-dasar yang menekan rakyat hari ini hanya boleh dileraikan oleh kuasa politik baru. Kerajaan hapuskanlah tol. Empat tempatnya. Lepas tu hapus tol lah. Kalau dah empat tempat boleh hapus, pasal apa tak boleh hapus semua tol? Nak hapus semua tol ni memerlukan kuasa politik yang baru. Takkan lempak je. Jadi tak boleh nak berdiri sendiri, melainkan ada kaitan antara satu sama lain. Pandangan terhadap teori ekonomi akan berpengaruh pada pandangannya terhadap kebebasan politik, etika, sejarah dan aspek lainnya yang tidak terbatas. Itu sebab tuan-tuan, ada satu orang kan, ini kira aktivis lah. Baru ni keluar YouTube tentang dia kan. Orang tanya dia, apa pandangan tuan tentang RU355? Dia kata, saya tak ambil pot. Tak apalah, tak ambil pot tak apalah. Tapi dia kata tu, apa ayat dia lepas tu? Dia kata, saya lahir Islam tapi saya tidak beramal dengannya. Itu sebab saya tak ambil pot RU355 ni. Saya kata, apa? Apa jenis manusia ni? Dia figure besar juga. Namanya Din gitulah. Pasal apa dia melihat macam tu? Dia sudah memisahkan agama, kehidupan, politik, ekonomi, tidak ada kaitan. Kita pun macam tu. Kalau kita beramal macam tu lah, maknanya kita akan melihat juga secara terpisah. Sebab itu doktrin sekularisme. Kita tak mahu doktrin sekularisme tu menguasai kehidupan kita. Kita nak yang menguasai kehidupan kita ialah Quran, hadis. Kalau hari ini ekonomi gawat, kaedah lain tak ada, melainkan mesti kembali kepada Islam.
Zaman ekonomi gawat ni tuan-tuan, ditunjukkan oleh Nabi Syuaib lagi dah. Zaman itu sudah berlaku. Apa dia? Tak betul bab timbangan dan takaran. Timbang tak betul, ukur pun tak betul. Itu zaman tu lagi lah. Macam mana penyelesaiannya? Datang Islam bawa penyelesaian. Hari ni pun tak betul kan? Sekeru RM5, klaim RM50. Ni semua orang kerja jabatan kan? Klaim harga sekeru RM5, klaimnya RM50. Memanglah zaman Nabi Syuaib tak adalah klaim-klaim ni, tapi tak betul itu. Hari ni duit tirih saja. Laporan audit negara, ketua audit negara buat laporan, tirih duit tirih 28 bilion tirih. Itulah jenis komputer laptop. Dia kata komputer riba, harganya 3 ke 5 ribu, tapi klaimnya 50 ribu satu. Ini harga komputer riba ke harga riba? Kita pun tak tahu yang mana satu. Tentang tak ada penyelesaian, melainkan kembali kepada kehendak Al-Quran. Bila melihat berpisahnya kehidupan ini dengan apa saja aktiviti, kita akan dapat berpetak-petak dalam konteks penyelesaiannya. Selanjutnya, dapat penulis simpulkan kewujudan sosialisme sebagai suatu aliran yang komprehensif. Kata sosialisme tidak hanya terbatas untuk mengungkapkan kondisi ekonomi tertentu. Jadi orang yang beramal dengan sosialisme, dia kata sosialisme ni bukan ekonomi je, tetapi juga segala aspek kehidupan secara keseluruhan. Jadi orang yang yakin bahawa sosialisme lah penyelesaian hidup ni, dia yakin bahawa seluruh kehidupan ni hanya akan dapat diselesaikan oleh sosialisme. Macam kita juga, kita hanya yakin Islam saja. Pasal apa kita yakin Islam saja? Pasal Islam ni datang dari Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang mengatur segalanya. Kita baca ayat Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Kudrat Allah Ta'ala ni, berkuasa Allah Ta'ala ni, bukan hanya pada beragama, termasuk mengemukakan penyelesaian kepada hal-hal yang berkaitan dengan manusia. Itu sebab Allah Ta'ala sebut kan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah sebut tu, siapa yang bertawakal kepada Allah, yaj'al lahu makhrajan, Allah tunjuk jalan keluar. Allah tunjuk jalan keluar ni maknanya kaedah-kaedah Quran lah, kaedah-kaedah sunnah lah. Itu yang mesti dibuat dalam konteks kehidupan kita. Maka berjuanglah kita. Itu sebab tuan-tuan, ada ayat turun ni, surah As-Saff. Surah As-Saff ni kan Allah Ta'ala seru, ya ayyuhalladzina amanu lima takuluna ma la taf'alun. Wahai orang beriman, ngapa kamu cakap tapi tak buat? Kaburamaktan indallah, besar kebencian Allah, antakulu ma la taf'alun, kamu kata tapi tak buat. Sahabat-sahabat Nabi ni tanya kat Nabi, ya Rasulullah, bila lagi nak perang? Dah mari perang, pakat bundur semua, sunyi sepi, infak pun sikit. Datang peringatan Allah Ta'ala, kaburamaktan, yang tadi kamu tanya bila nak perang, nak mendapat syahid, tapi bila datang perang,
kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alu. Ini nak perang ni tuan-tuan. Ada rasa nak perang ke? Ada rasa nak perang? Nak perang ni? Jangan tuan-tuan rasa, macam lambat lagi. Dah, nak perang sangat lah. Berapa banyak infak kita nak ngadap perang ni? Kalau kita seorang tak boleh menang. Berapa infak kita, berapa korban kita? Apa benda nak dibagi dalam konteks perjuangan ni supaya Islam ni dapat terus berkuasa, mengangkat kekuasaan Islam? Nak perang ni? Takut nanti Tuhan kata, kabura maktan indallah. Siapa tak tahu lagi nak perang ni? Cakap tangan seorang. Lambat lagi perang ni, tak ada perang pun. Perang apa ustaz? Siapa tak tahu nak perang ni? Semua tahu, ni nak perang ni. Tapi udahkah kita mencari tempat-tempat nak menginfak supaya agama Allah Ta'ala diangkat? Kalau duduk diam lagi, duduk simpan lagi duit, berat kita. Jadi, orang yang yakin dengan sosialisme, dia kata, sosialisme lah yang menyelesaikan masalah kehidupannya. Sama macam kita. Jadi bukan saja ekonomi, termasuk seluruh kehidupan. Itulah tabiat seluruh ideologi, termasuk Islam. Lalu mengapa Islam yang merupakan ajaran yang komprehensif dan merangkumi akidah, syariah, akhlak, budaya dan lainnya hanya difahami sekadar masjid dan mahkamah syariah? Jadi Qardawi kata, kalau dah sosialisme ni dikatakan penyelesaian kepada seluruh aspek kehidupan, bukan saja ekonomi, kenapa Islam pula hanya dipaham dalam masjid, mahkamah syariah? Masjid ibadat, mahkamah syariah nikah kahwin. Kenapa kita nak Islam pada bab ibadat dan nikah kahwin saja? Kenapa tak mau kepada politik Islam? Kenapa tak mau kepada ekonomi Islam? Kenapa tak nak tanda-tanda pada bab Islam ni? Di penjara Islam tu dalam masjid, di penjara Islam itu dalam mahkamah syariah. Marilah kita menjadi pembela kepada Islam. Saya mesti menjadi pembela kepada Islam. Tuan-tuan mesti menjadi pembela kepada Islam. Makcik-makcik, jadilah pembela kepada Islam. Bawa dan ceritalah Islam ni seluas-luasnya. Memang itu ujian besar untuk kita. Untuk saya, untuk tuan-tuan. Ya ayyuhallazina amanu limatakuluna ma la taf'alun. Kamu kata kamu nak bela Islam, kenapa kamu tak buat? Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kita tengok ada Islam tu terpenjara dalam masjid. Baru ni baca khutbah. Baca khutbah. Mula tazkirah, sedaklah kita tazkirah. Kita bukan dia pakai tek-tek ni, balon je lah. Lepas tu, pengungsi masjid kata, ustaz baca naik jadi khatib lah. Tapi kena baca tek. Saya yang baca tek ni, kita pun, mana dia pernah kita baca tek? Kalau baca tek, bukanlah berkhutbah, membaca tek. Nanti orang bisik ni dah. Kita tak tahu lagi. Habis je semayang, tengok belakang. Ada SB. SB pun rajin dengan khutbah. Tak tidur pula tu. Elok aja tengok. Apa butiran. Lepas tu bila kita pegang tag kan. Bila pegang tag, selak-selak. Kita kira laporan bagus lah. Musim masjid kata, terima kasih banyak ustaz, katanya. Pasal apa? Selak-selak tag tadi. Walaupun ada tambah-tambah, dia tahu tu.
Di penjara Islam tu dalam konteks masjid. Ini boleh cakap, ini tak boleh cakap. Mana di penjara. Kat Malaysia ni kan macam tu. Yang boleh ibadat, yang boleh nikah kahwin, bak kekeluargaan, lain pada tu tak boleh. Terbab Qadawi sebut. Di penjara Islam ni dalam masjid dan juga mahkamah syariah. Pada bab kekeluargaan. Hukum Allah Ta'ala tak boleh buat. RUU 355 ada dah. Ha? 356. Ubah, angkat sampai layak untuk melaksanakan hudud. Tak boleh jadi. Tak jadi juga. Itu sebab tuan-tuan, mesti kita pilih pemimpin dari parti Islam. Pasal apa? Kalau hanya orang Islam, macam itulah. Macam RU 355 ni lah. Jadi bukti dah depan kita bahawa negara ni memang dia tak ada. Padahal dalam konteks ahli parlimen tu, kalau angkat tangan lah semua cukup dah. Kita bukan membawa benda baru. Yang dibawa RU 355 ni ialah pindah kepada hukum yang sedia ada. Tapi tanda ayat. Pasal apa? Di penjara Islam tu dalam masjid, di penjara Islam tu dalam mahkamah syariah, padahal bab-bab kekeluargaan saja. Untuk itu saya mesti di pembela Islam. Tuan-tuan mesti menjadi pembela Islam. Makcik-makcik mesti jadi pembela Islam. Itu sebab kalau orang tanya lah, ustaz dengan jawab apa? Politik lah. Pecah, kena pecah. Saya cerita kepada tuan-tuan satu tempat. Mula dah masuk dalam jadual. Kita buka. Saya tanya lah, nak buat kita apa? Dia kata, fiqh daulah. Ayat fiqh daulah ni, sedap kat aku lah. Syarah 3 bulan. Boleh, bulan pertama, 30 hari bulan, tiap-tiap bulan, ustaz dengan jawab. 3 bulan je. Lepas 3 bulan, nama tinggal reserve. Kalau ada ustaz sakit, ustaz boleh masuk. Saya tanyalah apa pasal. Panih ustaz punya ni, panih dia tak. Padahal kita menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya kata ke orang nyusun jadual tu, kamu beritahu awal sikit. Saya akan batal kuliah saya di mana-mana, tak kira di mana. Kuala belum kena lagi lah. Saya akan hadir. Pasal nak terang bab politik dalam masjid ni. Ni bukan mudah ni. Udah berjalan 3-4 bulan itu, sekarang kerap sikit lah. Dulu dia 2 bulan tak panggil, 3 bulan tak panggil. Jadi orang tanya lah, mana ustaz buat ni? Pasal apa tak ngajar dah? Desakan jemaah, sekarang ni bulan 12 bulan jadual, bulan 1 ni dah awal pula. Bulan 12 hujung, bulan 1 awal. Pasal apa? Pasal apa awal ni? Jemaah nak dengar dia kata. Tak boleh nak halang. Orang nak tahu. Wallahu a'lam, sambung pula bulan depan. Tuan-tuan sekalian, kita buka juga sejadah. Ni untuk jihad ni kita buka sejadah. Lepas insya' ni, selain daripada untuk bangunan yang saya beli tu, yang saya beli pula, yang jemaah kuliah duha beli tu, kita ada buat, bukanlah orang bagi pinjam kan, pasal kita nak beli bangunan tu kena bayar sekian-sekian tarikh. Jadi bila tak cukup, ada orang bagi pinjam. Jumlah pinjaman ni 131,000. Daripada 446,000 tu, 131,000 orang pinjamkan dulu. Jadi kalau tuan-tuan nak keluar satu cek 131,000, kira tak bentang sejadah. Tapi tengok muka ni tak ada can dah dapat lah. Jadi ada kita bila dah jadi bangunan tu hak kuliah duha, kita buka pada wakaf. Jadi wakaf ni bukan hanya untuk membayar hutang nombor satu lah. Kemudian kita nak buat innovation sikit dalam bangunan tu. Jadi mudah-mudahan infak tuan-tuan, jariah tuan-tuan akan menjadi
pahala yang membela tuan-tuan nanti di akhirat insya-Allah. Jadi lepas solat ni kita bentas jadal insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil qurab wa tuqda bihil hawa'id wa tunalu bihil ragha'im wa husnul khawatim wa yustaskal ghamam biwajhihi al-karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin laka. Ya Allah Tuhan kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan ibu dan ayah kami. Ampuni segala dosa dan kesalahan isteri, anak-anak kami, pasangan kami. Ya Allah, ampuni dosa orang beriman kepadamu dari Nabi Adam hingga hari kiamat. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, kepadamu kami memohon. Untuk ibu dan ayah kami, ganjarilah keduanya dengan syurgamu. Selamatkanlah kehidupan akhirat ibu dan ayah kami di dalam rimpahan rahmat keampunanmu. Ya Zal Jalali wal Ikram. Untuk kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, kurnia kesihatan yang sempurna untuk kami melaksanakan seluruh perkara yang kau fardukan kepada kami, termasuk berjuang, berjihad, menegakkan hukum dan agamamu. Ya Zal Jalali wal Ikram. Wahai Allah, selamatkan kami dengan iman dan Islam. Selamatkan keluarga kami dengan iman dan Islam. Selamatkan negara kami dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi kami Muhammad SAW. Kurnia kepada kami, wahai Allah, sebuah kerajaan untuk terlaksana hudud dan kisas dalam negara ini, ya Rabbul Alamin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tawakina azabun nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Nabiil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.